Jagungnya kita garis-garis ya. Airnya udah mendidih, kita rebus jagungnya. Kita kasih sedikit garam sampai dia didih kembali ya. Kita naikin semua ya. Sekarang kita persiapan untuk ngokongnya dulu ya. 1 sendok tepung susu dan kau, sedikit Maggi 1/4 mokoceng 1/4, garam 1/4, 2 sendok susu Carnation Child, 1 biji telur. Kita aduk rata, kita diami sekitar 30 menit, nanti kita goreng. Sekarang kita mau masak jamur goreng tepung roti. Ini jamurnya sudah kita marinate ya. Tepung yang kita pakai campuran 4 macam tepung, tepung terigu, tepung putri, tepung beras, tepung tapioka, campuran jumlahnya sama. Kemudian di dalam tepung kita masukkan 1/3 ya kaldu jamur, garam, dan merica. Kita larutkan dengan sedikit air yang kental ya. Kekentalannya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan jamurnya, celupkan ke dalam tepung roti. Ulangi yang lain, jamurnya celupin ke dalam larutan adonan, cemplung ke dalam tepung roti. Jamur yang sudah kita balur dengan tepung roti ya, kita siap goreng. Kita goreng ya. Ya, lebih kurang warnanya seperti ini. Kita angkat ya. Sudah matang.